Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di One Channel. Kali ini kita akan mereview melon Sakata usia 48 ST yang sudah mulai menunjukkan pembentukan net atau jaring. Oke, kita lihat teman-teman ya. Seperti ini teman-teman ya penampakannya ya. Hati-hati teman-teman ya, di usia segini pada saat pembentukan net jangan sampai melon pecah. Kita coba timbang beratnya berapa. Kurang lebih 800 gram teman-teman ya. Kita lihat yang sebelah sini. Di sini saya memakai PPM rentang 1200 sampai 1400 teman-teman ya. Dan pH 5,8 sampai 6,2. Pembentukan net belum rata teman-teman ya. Dan ada juga yang masih kecil-kecil, teman-teman. Seperti ini. Memang pertumbuhannya tidak rata, teman-teman ya. Kita coba lihat yang sebelah sana. Apakah sudah banyak yang membentuk net? Di sini saya memakai tandon ukuran 600 liter untuk 100 lubang tanam teman-teman ya. Dan 4 hari sekali selalu mengisi air karena di usia generatif kayak gini tandon akan cepat habis. Ini yang kayak gini. Kita coba lihat tandon dan ukur berapa ppm dan pH-nya. Oke, kita cek pH dan ppm. Penampakan tandonnya seperti ini, teman-teman. Kita cek pH terlebih dahulu.
pH di 5,9 teman-teman ya. Kita cek ppm-nya. PPM di 1300. Oke, sekian dulu teman-teman ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya teman-teman ya, agar channel ini bisa lebih berkembang lagi dan bermanfaat bagi teman-teman. Oke, terima kasih.